Ini juga babu, Besti. Kita kan nggak banyak dikasih tempat untuk baju ya. Oke, okay, dadah, aku pulang ke Indonesia. Hey semuanya, bersama lagi Anya di sini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu baik-baik saja, diberi kesehatan dan dilimpahkan banyak rezekinya ya. Amin. Dan di kali ini gini loh, aku kayak mau mudik ya. Mau mudik, ambil koper, ambil segalanya. Kemudian terbang ke Indonesia untuk merayakan hari raya. Ceritanya nggak begitu, Besti. Itu aku mau kan pergantian musim sudah dari musim panas menuju dari musim ya Allah dari musim dingin menuju musim panas. Jadi baju yang tebal-tebal ini aku masukin koper aja, soalnya di luar nggak ada tempat. Namanya juga babu, Besti. Kita kan nggak banyak dikasih tempat untuk baju ya. Jadi dimasukin koper aja biar rapi. Dan tadi tuh aku nemu topi. Topinya langsung tak pakai. Ini juga mau nanti dikeluarin aja, soalnya kan udah mau musim panas. Nanti kalau buat liburan, buat jalan-jalan kayak gitu ya. Dan kayaknya sih besok udah mau hari raya ya, Besti. Dan waktu kemarin aku belanja buat anak saya, ada celana baju aku belum bisa paket. Jadi mau aku simpen aja, soalnya kan kayaknya mendengar-dengar paketan belum aman. Aku mau nanti. Gitu untuk ya untuk keluarga di rumah, jadi aku belum bisa paket dan aku mau sembunyikan lagi. Nanti kalau udah ada waktu luang dipaket lagi lah, mau nangis. Saya yakin aku kalau cerita gitu gampang ini, tapi jangan nangis ya, soalnya gimana ya, kalau nanti dibuat sedih pekerjaannya di sini nggak akan selesai kayak gitu ya. Kita berusaha untuk kuat karena kita di sini tuh juga berjuang demi masa depan, berjuang demi anak, berjuang demi keluarga, dan harus kuat menjalani ini semua. Dan oke, aku lanjut aja untuk beresin bajuku ya, Besti, biar cepat selesai. Nanti kalau cerita aku nangis. Oke ya, Besti, saya lanjutkan aja beres-beresku. Di sini aku baju-baju tak taruh sini semua. Biarin dikira mau mudik ya. Tapi ini nggak mudik, cuman beres-beres. Mudiknya diralat dulu, nanti kalau udah duitnya banyak baru mudik. Aduh, ada telepon. Arya Besti, ada telepon. Mau tahu siapa yang telepon? Wei, Wei. Oh, wah. Bye, hai, bye. Cari simbah. Nah, kayak gini ya. Kalau merantau itu pasti kurang, nggak punya tempat. Tapi kalau musim dingin nggak punya baju ya kedinginan. Biasanya kalau pakai kayak gitu ya, nanti tak selip-selipin yang udah nggak tak pakai itu saya paketin. Dan mohon maaf ya untuk semuanya kalau gimana ya, sebetulnya sih rindu sih sama keluarga, tapi mau bagaimana lagi, belum saatnya. Ya udahlah, aku pulang aja ya sekarang, tak pakai topi, kemudian pakai tas, kemudian pulang ke Indonesia. Dadah, mari mudik, selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, semoga apa kekhilafanku atau kesalahanku untuk semuanya mohon dimaafkan ya. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari raya Idul Fitri. Dan aku mau mudik dulu. Dadah, sampai ketemu nanti ya. Mudik, ayo mudik. Gak jadi mudik. Iki tong romane. Ini aku mau tak taruh di sana dulu. Mau taruh di atas ya. Tak sapot ae lah. Kok koyo arep mudik tenanan. Asline gak mudik. Cuman etok-etoke tom-tom manis. Tak taruh di atas dulu. Alah, top ini dicepot sik bae lah. Nah, oke, Besti, ini kopernya aku taruh di atas ya. Soalnya di bawah tuh enggak ada tempat. Jadi harus ditaruh di atas lemari sini. Tadinya enggak jadi mudik.
Bismillahirrahmanirrahim. Gini, perkasa enggak saya? Belum ya, belum perkasa. Ini harus hati-hati loh marahnya, kalau enggak hati-hati nanti ini taruh sini. Ini buat tutup sih biar enggak kena debu. Ini topi kayak ini udah selesai alhamdulillah. Kemudian aku turun lagi. Alhamdulillah. Nah, oke bestie, kopernya udah saya naikin ke atas. Tak beresin dulu ranjangku. Terus ini. Oke, ini. Tak kembaliin lagi ke sini. Udah ya bestie, ini aku punya boneka cantik ya di sini. Beres-beres bajuku udah selesai, dan karena di tahun ini pas kebetulan mau hari raya, HP-ku tuh rusak, jadi aku harus beli HP baru. Jadi aku nggak bisa beli baju baru. Tapi nggak kenapa ya bestie, mau bagaimana lagi kalau memang diperlukan terus nggak ada, nanti kan malah sedih gitu loh. Yang penting itu gini, yang penting kita selalu diberi kesehatan, selalu mampu berjuang untuk masa depan ya, insya Allah, dan mampu membahagiakan orang-orang yang saya cintai, kayak gitu ya. Gak masalah, hari raya gak di rumah, kemarin juga gak di rumah, tapi gak masalah, gak apa-apa. Ya sedih sih, tapi mau bagaimana lagi, namanya kita di sini juga cuman bekerja, juga apa tuh, berjuang untuk orang-orang yang dicintai. Jadi nggak usah terlalu dibuat sedih ya, namanya kita juga mau hari raya, mau apa, kalau nggak hari libur, nggak hari minggu, nggak tanggal merah, kita tetap kerja. Soalnya tanggal merahnya di Hong Kong dan tanggal merahnya di Indonesia itu nggak sama. Jadi meskipun di Indonesia itu hari raya, kita tetap kerja, nggak ada hari liburnya kecuali hari Minggu, kayak gitu ya. Udah ya bestie, aku akhiri dulu video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share-nya. Semoga dapat menghibur di waktu luang kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Jangan lupa bahagia. Aku nggak jadi mudik, ini tak taruh lagi. Mudiknya nanti kalau duitnya udah banyak ya, insya Allah. Semoga bisa secepatnya. Ditaruh aja. Saya punya boneka cantik dan imut-imut. Lemesin deh, yakin lemesin banget.